Guys, tadi kita sudah coba dengar lagu yang sebelumnya tadi, kan masih kurang dentuman bass. Ternyata dicoba setel-setel enggak juga naik. Ternyata pas dilihat ini guys, di screen apa itu, di bawah ada screen untuk monoblok, itu satu lagi di sini ada screen untuk power vokal. Ternyata yang monobloknya udah kapuran guys, udah hancur. Makanya enggak ngangkat ya. Ini installernya nih guys. Namanya Benny. Benny. Pemuda tangguh. Sudah anak dua guys, kecil-kecil tapi sudah anak dua. Ah, itu bos di sana guys. Itu bos planet itu. Ini Pak Sofrial ini guys. Ada tamu. Mantap. Oke guys, kita coba dengar lagu DJ Kantik. Coba. Kita play ini volume sudah saya bikin 20, equalizer posisinya plat ya, rata semua. Volume sudah saya siapkan 20. Tadi sudah saya coba sampai 25, masih nggak ada masalah ya, makin ganas. Ini 20 ini udah begini guys, udah goyang-goyang lah dikit, biasalah kalau Iwan Kamil yang setting, apalagi kalau modifikasi Iwan Kamil. Oke guys, kita coba dengar dari ini, nggak pakai prosesor guys ya. Kita coba play nih. Mantap, spandek. Kayaknya spandeknya bisa tanggal ini guys. Bunyi-bunyi atap spandeknya guys. Kalau di dalam bising ini guys. Lamborghini ini guys. Tadi di belakang ini Phenom 2 biji ini. Phenom 10 inci. Kita coba. Ini power vokal di sini. Coba intip anunya. Phenomnya guys. Ya. Habis lagunya guys. Tukar lagu itu apa itu? Lagu lama ini House DJ SRN. Udah guys, pokoknya ini kita coba lihat, ini ada Phenom 10 inci guys. Nah, ini lagunya memang enggak narik ini guys. Ini 20 tahun yang lalu ini. Oke guys, terima kasih. Jadi saya datang di planet Pekanbaru, saya malah disuruh nyetel sana sini. Itu bus ada sekitar 3 yang minta, udah mau dia dipasang apa modul karaoke pro buatan saya. Aduh, tapi saya nggak tahu apa ini. Yang penting kan kejelasan posisi saya. Saya butuh pindah. Saya butuh dibantu. Ya udah guys, ya kita lihat aja nanti. Ini lagi menunggu kawan ini. Daniel.
pemain lama kita tunggu, Daniel. Oke, guys.